ke Pak. Mau itu nomor 2 ya, gua saya tahu saya channel juga, Ro. Kalau di Yankee, Kang. Saya input di ambian, Kang. Begini, kan, nomor 4 ini, kira-kira, Senik. Pasang, Mbak, Nata. Siapa, Buka? Apa, Mas, Kang? Hahaha. Taruh, Kang. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Maharame Audio. Oke dulur, di kesempatan pagi kali ini saya sedang berada di acara hajatan horeknya Pak Inggi Tegal Randu lur. Nah, di depannya kita kali ini sudah ada sound system ya. Sound system is pokoknya spek horek ya lor. Spek horek is ada berapa sub ini. Dari belakang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ini lor 6, 7, 8, 9, 10 10 Oh iki siji. Iki siji lor, iki siji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iki 9, 10, 11. Ada 11 subwoofer lur. Sebentar lagi untuk bok-boke kita lihat dari depan ya. Karena kalau dari belakang memang sedikit kebingungan lur ya untuk ngitungnya. Nah, kita sebentar lagi lihat dari belakang. Untuk linre, untuk lowpack ini ada 2, Bu. Ada 2 ya lowpack-nya. Untuk yang di samping-samping ini middle-nya 12 in. Untuk spek-nya yang ini, ini AC Eran lur, yang ini lur, sama Betavo untuk driver head. Driver head pakai full Betavo. Terus untuk 12-annya, middle-annya ini pakai AC Eran ACR 1280 atau Blackmagic. Kalau yang ini ada aslinya juga kalau nggak salah lur. Tapi kalau yang 12 ini, yang bagian middle-an yang 2 ini sama yang 2 yang di sini, ini full pakai SPL Audio untuk speaker 12 ini. Untuk driver hack juga sama, SPL juga. Kayak gitu. Ini yang dari atas sampai bawah ini full SPL. Full SPL ya. Ada beberapa yang bukan bagian ini kayaknya. Ini ada PD ya, PD, speaker PD 18 in, dan yang ini juga pakai kalau nggak salah Barclay kok ya, lur. Ono Barclay nih pokoknya ini. Oke, untuk tampilan dari depannya kita sebentar lagi lihat dari sana lur. Nah, oke. Kita berbincang-bincang di bagian belakang sound systemnya dulu. Untuk pengkabelan ini sudah full SPL ya. Sebenarnya ada 12 subwoofer lur, karena yang 2 box ada di sini. Ini 18 in juga. Yang di bagian panggung itu tempat dangdutan rek ya. Moga-moga gak copy rek kowe ae. Iki ono untuk itu power SR-ane iku lur, untuk kontrol ini. Ya. Oke, untuk power ini full SPL lur ya. Powernya full SPL, ada yang kelas GP, ada yang kelas TD. Cuman ini yang beda lur. Ini ada asli HMD 48 untuk middle-annya. Kalau yang lainnya ini sudah full SPL lur. Full. Ada berapa power? Silakan ini ya, saya hitungkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 power. Ah, kayak gitu. Panel ada di sini ya. Oke. Kita lihat di bagian depan lur, ntar lagi lur. Untuk raging-nya ini gede lur ya, raging-nya gede. Sebenarnya ini konsepnya kemarin itu mau digantung untuk linre, mau digantung. Cuman ketika subwoofer dipasang ternyata nggak ini lur, nggak bisa digantung ya, nggak bisa digantung. Karena untuk subwoofer bisa dilihat sendiri ya, tinggi lur, tinggi. Jadi jaraknya itu cuman sedikit ya untuk digantung. Jadi konsepnya dirubah
yang awalnya mau digantung dirubah untuk ditaruh di atas subwoofer untuk linernya, kayak gitu lur. Ini bagian operatore SPL Audio Probolinggo, itu sudah saya review juga, bisa dilihat di galeri lur. Nah, tampilan dari depannya itu seperti ini lur, bersama Arka Audio Production, tim sorot official bersama ANR Lighting Ranuya Solumajang. Untuk nomornya ini lur, kontak personnya 085257740403. Ya. Lah, jadi ini lur, tak hitung dari depan. Jadi yang ini planarnya double. Ini juga double. Ya, ini double. Yang ini single lah, lur. Nah, single kabeh. Jadi totalnya ada 11 subwoofer. Nah. Nih. Kalau ini SPL lur, ya. Nah, iki lho. Ketok iki jelas. Nah. Karbon. Speakernya pakai karbon. Nah, ini lur, speaker karbon SPL. Untuk parlet ini ada 1 2 3 4. Untuk moving ada 4 juga di atas lur. Pokoknya iki hajatan horek wis. Gak nanggung-nanggung pokoknya wis. Ada 3 sound system sebenarnya lur. Dan yang satu sound systemnya ada di bagian belakang panggung sana. Ya. Tak shot dari bawah ke atas. Nah, iki. Backlight kena cahaya matahari. Kayak gitu lur ya. Ini ada bokeh SPL juga. Ini yang punya itu lur. Untuk kelistrikan pakai ini yang 40 kVA lur. Nah, ini. Kelistrikan pakai yang 40 kVA untuk Arka audionya. Ini khusus punya Arka saja ini lur. Kalau yang punya SPL itu ada di sana untuk genset. Samen sopo nih mas? Tukang gulung kabel mas. Tukang gulung kabel mas ya? Iya, mau tuwe neng gini mas. Iya. Lu tak pikir operator ya kan mas? Mau tuduh mas, gak iso. Jadi request lagu aku mas, operator tuh mas. Tak tahu nyotok. Tuduh mas, nyotok sing deo mas iso mas. Pendenen. Iya. Ilur, aksesoris ilur. Ada paslen tetap bersama si ijo royo royo. Oh ijo apa biru gitu mas? Paslen reverb 1000 untuk efek vokal. Untuk yang DLMSC ini pakai yang PL480. Iki pastinya sudah paham dengan aksesoris yang ini lur. Kalau yang ini baru satu kali saya review yang SPL. SPL 260. Kalau mixernya pakai SPL juga yang SM12 lur. SPL audio. Jadi ini operatore yang punya sound ini lur. Kalau yang punya SPL yang ini operatore. Jadi ada 3 sound system. Sampai kapan sampean Mas ngene Mas? Rong dino Mas. Kesok apa acaranya? Kesok pengajian Mas. Engko orkes? Yo orkes. Orkes. Selfie Mas duet be aku. Selfie Ayunda apa selfie sopo Mas? Selfie ruko kon buka mana? Aduh, rusak. Aduh. Oke Mas Lur, untuk reviewnya segitu dulu teman-teman ya. Kita sudahi dulu untuk videonya dari Arka Audio. Semoga kita doakan, semoga acaranya bisa sukses ya, bisa lancar sampai selesai pokoknya. Event gak ono kendala lur, kayak gitu lur ya. Oke, untuk videonya saya akhiri dulu. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Asia Revolution MC SP Production.
Thank you.
Udah, aku udah marah, udah maafin aku kok. Iya, makasih.